Kami seperti biasa minum teh hangat manis. Iya Bu, makasih Bu. Oh ya Bu, kayaknya Adam harus berhenti sekolah deh Bu. Berhenti sekolah? Kenapa? Iya Bu, soalnya sayang uangnya Bu kalau buat Adam sekolah. Loh, itu jangan dipikirin. Ibu pengen kamu jadi anak yang hebat. Nanti kamu jadi orang kaya. Jadi kamu gak usah mikirin biaya, biar ibu yang cari. Kamu kan tanggung jawab ibu. Ya udah deh bu. Minum dulu dong. Oh iya. Loh, ibu gak apa-apa kan? Enggak, gak apa-apa. Mungkin kecapean aja. Yaudah, kamu sekolah aja, nanti terlambat ya. Ada Bu, ada mau ke sekolah ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih buat PR ya? Iya Bu. Udah waktunya makan malam. Makan dulu aja ya. Iya Bu. Walaupun makanannya sederhana, kamu harus semangat biar kamu tetap sehat ya. Iya Bu. Ibu udah makan? Ibu udah. Tadi di belakang makannya banyak sekali. Oh iya Bu. Udah lu makan ya Bu? Banyak ya. Ya Bu. Ibu lupa nyiapin minum kamu. Oh, iya. Ibu batin dulu ya. Ya Bu, Ibu. Begitulah Ibu. Selalu menginginkan yang terbaik untukku. Bahkan ia rela mengorbankan rasa laparnya hanya untuk aku. Ibu, itulah mimpi burukku, kenyataan yang tenggelam bersama ketakutanku. Ibu, bangun Bu, Ibu.